Permukiman warga di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam mulai digenangi air. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat aliran kali bahkan tergenang air hingga ketinggian 30 cm. Warga pun mulai memindahkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Permukiman ini tergenang air lantaran meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi rumah warga setempat. Untuk mencegah meningkatnya volume air, petugas Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur langsung melakukan penyedotan di 3 titik. 4 unit pompa dikerahkan untuk memindahkan air yang menggenangi permukiman untuk kembali ke dalam kali. Lewat pintu air, kita tutup. Ini karena limpas dari pintu air, ya air mulai masuk, naik sedikit. Mulai masuk ya? Cuman nggak parah yang 2020. Warga diimbau untuk tetap waspada, karena ketinggian air diprediksi berpotensi naik jika volume air di hulu sungai masih tinggi. Dari Jakarta, Malo Kolin, RTV.